kau nak bawa aku ke mana ni, Wan? Ikut je lah. What the? Kita kat mana ni, Wan? Ha, ni lah dunia Honkai Star Rail mah. Dunia pengembaraan angkasa RPG yang paling epic. Kat sini, kalau mama nak cari harta karun ke, nak selesaikan teka-teki ke, nak jadi sebahagian dalam storyline hidup diorang ke, semua boleh. Malas aku. Kau ingat aku ni suka jaga tepi kain orang? Eh, bukan. Hei, tak apalah. Ha, tu siapa? Perkenalkan, itu Teng Yun. Tu? Ini Yang Wing. Elok-elok semua. Memang lah, muka diorang ni diadaptasi daripada anime. Macam kita ni, muka kartun je bang. Elok sikit. Kau yang muka kartun. Rambut dah lah 5 corner. Lagi, apa lagi ada kat sini? Oh, kat sini ada lebih daripada 20 karakter dan berbagai-bagai organisasi, pecahan, regimen. Masing-masing ada keunikan tersendiri. Ha, tengok tu mah. Diorang dah nak lawan. Dan diorang punya fight ni bukan kaleng-kaleng tau. Masa lawan nanti, tengok macam-macam strategi diorang pakai. Serang sebelum perlawanan start, strategi ambush. Macam-macam lagi lah. Ush, aku kena join ni. Jap. Relax. Tak payah susah-susah. Tekan je link dekat description ataupun scan je QR code kat skrin ni lah. Lepas tu redeem code yang ni untuk Stella Jade percuma dan main untuk dapatkan sehingga 80 cabutan. Okay, nice. Ni baru anak soleh main game ajak mak. Aku memang suka main game dari aku kecil. Aku tak tahulah, dia macam nature dalam setiap diri budak-budak lelaki. Tak kisahlah game apa, bedal je. Yang penting game, bukan kena game. Aku ingat lagi dulu game pertama yang aku pernah main masa aku kecil. Nama dia Brick Game. Dalam Brick Game ni, dia ada lebih kurang 50 game. Contoh dia macam Tetris, Lumba Kereta, game kereta kebal dan macam-macam lagi lah yang ada kat dalam game tu. Tapi game ni dia ada beberapa kekurangan dia sikit. Yang paling obvious, of course lah dia punya grafik. Grafik dia pixel by pixel, Mat. Kalau game God of War ada dalam versi Brick Game zaman tu, macam ni lah lebih kurang rupa Kratos. Ni bukan karakter dah ni. Ni bayang-bayang. Lagi satu kekurangan game ni, butang sound dia. Kau kena pilih sama ada kau nak main dengan sound yang kuat sampai satu alam boleh dengar ke atau tak ada sound langsung. Sebab game ni tak ada butang nak bagi slow sound dia. Sound dia boleh turn off, turn on je. Turn off pula aku dengan game ni. Dan setiap kali aku main game ni dalam kereta, confirm mak aku akan suruh aku matikan sound dia sebab bingit sangat. Tapi masalahnya, tak best doh kalau main tak ada sound. Dia macam kau pergi konsert Siti Nurhaliza kan. Lepas tu kau suruh Siti Nurhaliza tutup mic. Bukan korang je tak enjoy. Datuk Kim. By the way, aku tengok harga Brick Game ni dalam RM5 je kat Shopee. Tapi tak tahu kenapa mak aku beli satu je kat aku. Sayang ke tak sebenarnya ni? Selain Brick Game, aku pernah agak merasa main PS1. Aku rasa tak ada benda aku nak cerita pasal PS1. Tak ada benda yang menarik. Yang aku ingat satu hari ni PS1 aku berasap. Lepas tu rosak. Lepas tu aku kena tunggu selang dalam 5 tahun barulah abang aku belikan aku PS2 pula. PS2 ni lah banyak benda yang aku nak cerita. First game yang boleh buat aku minat nak main PS2 ni game bola. Aku ni tak adalah minat sangat bola dulu. Tapi sejak sepupu aku yang minat bola ni selalu datang rumah dan diorang selalu ajak aku main game bola. Lepas tu aku pula selalu kalahkan diorang. No offense. Jadi sejak tu lah aku jadi minat nak main game bola. Aku punya minat tu sampai aku sanggup edit Liga EPL jadi Liga Malaysia, Mat. Daripada player sampailah ke logo kelab. Aku edit muka player-player EPL masa tu jadi muka player Liga Malaysia. Aku rasa aku ada jadikan muka Wayne Rooney jadi Safi Sali ke apa. Bukan sampai situ je, logo kelab pun aku tukar. Dan untuk pengetahuan korang kalau korang nak buat logo kelab baru dalam game tu, korang kena lukis sendiri pixel by pixel. Aku punya semangat tu bukan je sanggup lukis pixel by pixel, tapi siap lukis guna controller lagi. Korang tahu tak betapa slownya kerja kalau lukis pakai controller ni? Tepi sikit. Kiri lagi. Dah. Sehari adalah satu logo kelab aku boleh buat. Lepas tu kan, bila aku teringat balik peristiwa ni, dia buat aku fikir tau. Aku ni tak ada nak bagi makan ikan ke atau benda paedah lain ke nak buat. Tapi malangnya, ditakdirkan satu hari ni, abang aku ni main game lain kat dalam PS2 tu. Game apa entah dia main. Tapi yang penting masa dia main tu, masa dia nak save, PS2 tu cakap memori dah full. Dia tak adalah cakap pakai mulut. Dia bagi tahu dalam bentuk tulisan kat TV macam tu lah. So abang aku ni, dia pergi delete memori Game Pass 2010 tu. Sekali dengan Liga-Liga Malaysia yang aku buat kat dalam tu. 2-3 bulan usaha aku, puff, hilang macam tu ke? Aku pun frust ke masa tu. Lagi frust bila aku dapat tahu ada PES 2011 yang dah siap ada Liga Malaysia. Tapi nak buat macam mana, benda dah jadi bubur. So aku pun move on je lah main game lain.
Game seterusnya yang aku main adalah WWE, game wrestling. Game wrestling ni kat mana-mana pun best main. PS2 ke, PS3 ke, PS4 ke. Asalkan kau main ramai-ramai. Lagi best kalau boleh main lebih daripada 4 orang. Bagi aku, game ni best bukan sebab apa tau. Game dia kelakar. Kadang-kadang glitch dalam game ni tak logik langsung. Contoh eh, kalau kau angkat nak smack enemy, boleh jadi enemy tu tiba-tiba jadi ref. Dia punya plot twist tu, unexpected. Game WWE ni jugalah yang buat aku jadi minat nak tengok rancangan WWE kat TV. Sampai aku terbawa-bawa ke sekolah. Sampai pernah satu kali ni aku dengan member aku berwrestling kat belakang kelas. Kita orang main sampai level campak-campak semua tu tau. Kita orang siap belajar lagi cara-cara nak landing dengan betul kalau kena smackdown. Salah satu cara dia, kalau korang kena campak, korang kena landing dengan kaki dulu. Barulah impact dia tu tak kuat sangat. Lepas tu baru jatuhkan badan. Tapi kena buat laju-lajulah. Kalau tak nampak macam fake. Allah sakitnya. Sambil-sambil tu kita orang ada gak elastika. Tapi kita orang elastika bukan sebab nak kurangkan sakit, sebab tak nak bagi baju kotor. Tapi tu dululah, masa zaman John Cena, Mark Henry, Big Show semua. Korang jangan terikut pula sebab kita orang otak tak berapa nak betul lagi masa tu. Lagipun kan WWE dah pesan, please don't try this at home, school or anywhere. Tapi dia tak cakap tak ada try dalam kelas. Tu yang kita orang try tu. Tapi kan sekarang aku jadi kurang sikit rasa nak tengok WWE. Sebab ramai sangat muka-muka baru. Jadi macam malas nak taaruf dengan semua karakter WWE. Sebenarnya banyak lagi game yang aku pernah main. Tapi game aku main dulu tak adalah best macam game yang budak-budak zaman sekarang main. So dulu aku jadi cepat bosan. Macam tengah-tengah main game kan, lepas tu orang ajak main Police and Thief. Terus aku tinggal game aku main tu. Macam tinggal ad. Awak terlalu baik untuk saya. Gerak lu. Hi guys, selamat hari raya. Maaf zahir batin. Aku harap korang semua sihat di samping orang yang tersayang. Rasa macam cepat kan masa berlalu. Sedar tak sedar dah 3 tahun lebih dah aku buat animation kat YouTube ni. Yang tingkatan 3 dah tingkatan 5. Yang tingkatan 5 dah masuk universiti ataupun kerja. Dan mana je lah sekarang korang bahagia. By the way, mungkin geng-geng yang main PES 2010 tertanya-tanya, kenapa tak download je Liga Malaysia dekat internet? Tak payah susah-susah nak buat satu liga. Jawapan dia senang je, rumah aku tak ada wifi. Kenapa tak bawa PS2 ke rumah yang ada wifi? Entah, tak pernah terfikir. Tapi tak apalah, barang yang lepas jangan dikenang. Okay guys, gerak lu. Apa-apa roja. Okay, bye.